Kan gitar kan ada tiga ya misalnya waktu itu kan. Gitar lead itu ada mic, efek. Ini aku kasih di Acer ini. Oh, nah ini kan ada tiga kalau ketemu take-nya kan sekaligus nih aku ngirim data kan. Mic direct sama efek. Efek itu tetap direct cuman ada efeknya kan. Mana yang lebih yang ditonjolin? Ini kayaknya yang balance sih. Oh balance tetap ya? Ya ini agak kecil. Ini sama ini nih. Oh tetap yang direct ya? Mic-nya tetap? Efek sama ini. Mic-nya ada tapi gak sebesar itu kayaknya. Nah kalau ininya, panning-nya naroknya gimana kalau tiga gitu? Ini tengah semua nih. Oh tengah semua ya? Tengah semua. Ini kan memang ini ya. Iya, iya, iya. Terus kalau oh iya, yang lain satu-satu ya. Jadi iya sih, dia paling standar sih kasih reverb. Kasih, ini ada dua macam reverb, sama ada delay. Kalau dry mungkin gini ya, buat dry-nya. Kalau dry-nya ya. Ini dry-nya. Masih ada efek dari sini. Yang dari efek ya. Yang efek nggak, aku kasih efek lagi. Jadi yang ini aku. Tapi bahan-bahan... Gak banyak juga sih. Kalau bahan-bahan gitar gini tetap di EQ lagi gak sih? Ini EQ dikit-dikit kayaknya ya. Oh ini enggak nih. Mungkin... Sedikit banget sih. Sebetulnya cuma nyari problem-problem. Nah ini enggak. Hanya yang itu doang sedikit. Dia tuh kayak ada kebanyakan di low mid gitu doang sih. Terus mungkin ada kompres juga sedikit gitu. Udah sih, ini karena memang dari source-nya udah enak, jadi gak terlalu banyak. Nah biasanya dia per satu, misalnya gitar tiga tadi, per satu di EQ atau ini di satu? Ini aku EQ satu-satu. Satu-satu ya, terus baru keluar gitar gitu. Ya tapi ya kadang-kadang kalau memang ada yang udah jadi grup, enakan di EQ bareng ya. EQ itu. Bareng, ya. Steven Santoso itu udah selain gitaris, pasti orang lebih banyak tahunya sebagai mixing engineer ya, mixing engineer. Tapi di luar itu sebenarnya beliau adalah gitaris yang hebat, arranger, juga produser, eksekutif produser juga. Banyak banget gelarnya nih. Waduh, ya itu dia. Bingung sendiri juga kadang-kadang. Saya ini terlalu gak fokus jadi. Iya tapi kehadirannya Mas Steven ini di Blantika Musik sekitar 2000-an ya kalau nggak salah ya. Iya. 2000 awal atau 99? Sebetulnya pertama kali rekaman itu sebagai artis rekaman sih 95. 95. 95. Sebelum berangkat ke Amerika kan? Iya. Itu jadi... Jadi pemain band? Jadi anak band, jadi di kontrak band. Pak Yan dulu. Iya. Oh, jadi nyambung ke Pak Yan juga, jadi... Kenalnya Pak Yan emang karena itu. Memang karena band Surabaya berarti ya? Iya. Ya, jadi kita loncat dulu aja ke soal mixing dulu. Okay. Kan kok tiba-tiba tertarik belajar soal
kan anak band nih, tahun berapa sih belajar ke Full Sail itu? Sekolahnya tahun 96 sampai 97. Kan banyak orang milihnya zaman itu GIT, ya, Berkeley gitu-gitu. Kok ini milihnya malah sound recording, apa namanya istilahnya? Audio engineering. Audio engineering, dan itu di Full Sail itu di mana ya? Di Florida, Orlando. Oh, di Florida. Kenapa milih ke situ? Itu salah satu sekolah, bidangnya ya. Kalau bidangnya, ya sebenarnya dari penasaran sih, lebih ke penasaran. Jadi gitar kan udah pasti lah, dari awal ngeband udah pasti. Majornya gitar? Minat utamanya kan gitar tadinya sama ngeband. Cuman seiring berjalannya waktu itu, jadi penasaran sama ini kenapa kok sound-sound band terutama dari luar negeri kok beda lah sama yang ada sama yang dialamin yang, di sini. Iya, jadi lebih ke ini apa rahasianya sih gitu. Jadi akhirnya keterusan. Nah, sebelum berangkat waktu itu rekaman di Surabaya apa di Jakarta? Rekaman yang tahun 95 ya, itu yang di Gins di Jakarta. Di Gins. Bareng Gigi album 2 atau 3 ya? Kedua. Album kedua di Gins. Pokoknya sempet, kita di studio sama ya. Sempat ketemu Thomas di studio yang sama. Nah, zaman itu belum tertarik ke dunia audio engineering. Udah. Udah, waktu itu siapa yang megang di Gins? Yang recording Mas Iwan MD. Iwan MD. Tapi di bawah. Mixingnya di bawah. Di bawah Iwan MD ya. Iya, atas kan Aquarius. Iya, di sewa Aquarius ya, studio gede. Nah, tapi yang mixing Pak Iman sama Mas Rudra. Oh, Aquarius. Iya, karena Pak Ian kan waktu itu distribusinya Aquarius. Oh, gitu. Dia company-nya Saturn Records. Jadi gara-gara itu kepengen belajar. Antara lain ya, cuman lain. Sebelum itu udah ada keinginan ke situ, cuman semakin terpacu dengan ngelihat wah ternyata setelah di mixing sama Pak Iman sama Mas Rudra waktu itu wah kok beda jauh ya dibanding sebelum mixing gitu. Oh. Jadi proses. Efeknya ternyata besar gitu. Ya proses dari latihan, rekaman, dipoles mixing, mastering gitu ya. Waktu itu belum ada mastering kayaknya, belum. Yeah, yeah. Mastering itu masih di pabrik. Oh, zaman itu tuh iya. Sampai mixing doang, kirim pita 1/4 in 1 DAT ya. Kasih ke pabrik kaset. Oh, tinggal dia pabrik kaset yang mastering. Iya. Iya, iya. Hoklai. Iya, Hoklai itu dulu di pabrik juga kan, iya. Pabrik kaset dulu. Rata-rata selalu dikerjakan oleh yang duplicating ya, bagian itu ya. Kaset. Iya, terus baru dipisah. Tapi kalau di luar kan udah ada tuh. Yang nge-mix sendiri, record sendiri, engineer-nya beda kan? Iya. Mastering sendiri udah beda dari dulu, udah gitu kan? Iya, ada spesialisnya kalau mereka memang dari, ini kan memang mereka yang menciptakan kan? Iya. Industri musik itu kan, jadi ya spesialisasi pasti ya dari mereka duluan adanya. Nah terus di Full Sail itu berapa tahun belajar? Hampir satu tahun setengah lah. Jadi satu tahun setengah itu benar-benar berguna. Berguna sampai akhirnya, kan sebetulnya sekolah itu basic ya tetap ya. Iya. Ujung-ujungnya kan talent sama otodidak sih sebetulnya. Iya. 90% sih belajar sendiri sebetulnya. Iya. Cuman jadi kalau di situ tuh sekolahnya kan D2, diploma 2 itu dia mempersiapkan untuk jadi asisten engineer. Jadi ketemu segala macam alat tuh enggak kagok. Oh, ini tuh fungsinya ini fungsinya ini gitu. Tapi enggak deep ke pemakaiannya, harus setting apa ininya, trik-trik atau apa itu enggak sampai situ sih. Lebih ke pokoknya kalau luar dari sini bisa magang di studio, jadi belum jadi operator, jadi asisten operator. Baru asisten ya. Iya. Tapi zaman itu sudah mulai Pro Tools apa tetap ke pita diajarin? Jadi sempat dapat dikit, udah ada Pro Tools sudah ya di versi-versi awalnya lah Pro Tools, mungkin baru generasi ke tahun ketiga, tahun keempat gitu. Jadi tetap pita dulu ya? Iya, diajarin motong pita, nyambung segala. Ya. Terus frekuensi tentunya ya. Banyak prakteknya nggak sih? Atau cuma teorinya lebih banyak? Gimana sih sebetulnya belajar gitu tuh? Dia itu ada kelas sama ada lab.
lab itu lebih ke praktek memang di studio. Cuman itu pun kita dibagi per grup kan, mungkin berenam kalau nggak salah satu grup. Jadi gantian, misalnya lagi topiknya membahas ini, ya dalam waktu lab 2 jam itu dibagiin berenam gantian. Hmm. Jadi nggak bisa dalam gitu sebetulnya. Ya lebih basic sih sebetulnya. Sorry, teman-teman yang berenam itu semua profesional sebagai audio di mixing gini semuanya atau yang dulu? Apa nggak ada kontak? Kan banyak orang yang iseng sekolah atau iya. Gimana? Sekarang banyak yang lost contact juga sih. Dan karena sekolahnya juga cuma setahun kan. Tapi ada beberapa teman yang sampai sekarang masih kontak. Salah satunya yang ngasih muse itu. Dia iya kerja di PV, tapi bukan di audio sih. Dia malah di software, pabrik software. Nah itu selama di sana gitarnya gimana? Kan fokus sekolah, jadi gitarnya masih. Bawa gitar dan main gitar, tapi jadi kayak di sempat rekaman di sekolah juga. Jadi kayak mereka kan butuh band untuk direkam. Kita audisi untuk bikin band asal-asalan gak ada vokalisnya daftar buat mereka praktek, masuk ya. Buat prakteknya untuk murid lain gitu. Sempet sih ya, sama ya nggak sampai ngeband serius sih, cuma setahun kok di sana. Nah itu Full Sail itu memang cuma ada di Florida atau di negara bagian lain ada? Cuman satu. Cuman di situ. Iya. Kenapa milih yang sekolah ini bukan kan di sekolah lain ada juga buat audio engineering gitu? Pilihannya waktu itu kalau nggak Full Sail Berkeley. Tapi Berkeley kan nggak ada yang pendek. Dia paling pendek 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kebuang ya, waktunya ya. Iya, dulu soalnya kan udah rekaman sebelum berangkat itu udah terjun sebetulnya di industri, udah kenal Pak Ian, terus kenal Mas Billy Budiarjo. Sempat ditawarin sama Mas Billy juga sebetulnya waktu itu. Pas di rekaman tuh dia kan tiap hari di situ tuh. Udah lu enggak usah sekolah, lu di sini aja bantuin gua ini isi gitar, gua ditawarin gitu. Ya, jadi gak pengen sekolah lama-lama biar balik itu bisa langsung udah tahu kan, udah gatel lah pengen ini. Kalau di sana kelamaan terus lupa, terus di sana juga mau ngapain, magang lagi atau apa. Ya gak ke situ keinginannya waktu itu. Jadi 96, 98 udah di sini lagi dong ya? Iya, 97 akhir udah di sini. Tapi kita ketemu baru 99 kayaknya ya? Iya, Gigi pas masuk Sony kan 99. 98. 98 ya. Iya, kita ketemu waktu mixing album yang Gedung Kesenian live itu. Mungkin banyak yang tahu Steven ini adalah bukan hanya sound engineer dari... Ceylon 7 ya pertama ya berarti ya? Riff dulu. Oh, Riff. Riff album kedua waktu itu. Ya, banyak waktu itu Sony kan dalam tahun-tahun itu jalan banyak tuh... Ceylon 7 sih mungkin udah tahun kedua atau ketiga. Tapi kalau boleh dibilang, kalau Ceylon 7 kan bukan hanya sebagai mixing ya. Jadi dari take pertama kan, sound producing. Mungkin menjalankan beberapa fungsi. Produser kan benernya luas tuh. Dari mungkin dari, ya secara ininya kan, produser itu kan tugasnya yang penting, semua beres akhirnya menjadi satu produk kan. Tapi dalam hal itu kan dia bisa misalnya Pak Ian nih sebagai produser, dia milih lagu dan ini, milih artis ini terus pokoknya dia memastikan semuanya beres, tapi dia bisa assign ke orang-orang untuk melakukan ininya. Cuman kalau di Amerika banyak produser yang hands on itu, yang ya kayak misalnya Bob Rock atau apa, itu emang dia di studio dan dia ngedirect langsung. Tapi ada juga kayak Clive Davis yang dia ya nggak terjun langsung. Lebih ke insting ya. Ke insting, milih lagu terus lu mainnya gini, tapi di studio dia nggak gitu kan. Nah kalau Steven boleh dibilang ya yang memproduksi suara di studio kan waktu itu silakan. Ya sempat ngobrol sama Eros juga, nyari eksperimen drums gitu. Bener-bener Mas Steven itu yang ngerjain semuanya gitu dari nol gitu. Itu album Ceylon 7 pertama ya. Kalau Gigi kita kan baru 2000-an ya. Salam ke-8 baru mulai yang itu pertama kali. Yang datanya berantakan itu.
sama Ramadan ya, Ramadan. Enggak, kayaknya duluan Brownies. Album, kayaknya duluan albumku deh. Oh iya ya, album Suara Samsara ya. Ingat enggak? Masa itu sebelum Salam Kelapan ya? Wah, ini menarik ngomongin. Jadi ada album Ramadan Gigi yang pertama. Terus Ramadan OST, 2004. OST Brownies. Brownies 2003. Kalau Salam Kelapan? Kayaknya Salam Kelapan duluan ya. Iya, habis itu baru Samsara ya. Samsara ya. Di apartemen Sleepy dulu. Iya, jadi studionya dulu di rumah ya. Iya. Ya sekarang di rumah juga ya. Iya, itu kamar tapi, kamar kecil. Kamar kecil itu. Ya. Jadi dulu ya banyak pengalaman lah bareng kita. Take kalau Salam Kelapan sempat ke musika juga kan, kita take drums. Oh iya ya. Iya, bareng kesana. Jadi gini, kalau Gigi dari dulu rekaman kebanyakan dipegang oleh Mas Rudra almarhum dari ya macam-macam sih dari album 1-2 ada Denny Lisapali, terus Mas Rudra sampai album The Kilas Best Balik. Ya. Oh iya, enggak The Best yang... itu yang lagu Anda itu masih Mas Rudra itu, terus Jomblo masih Jomblo lebih dulu, sorry. Jomblo itu udah rekaman di rumah pakai VS tapi mixing Mas Rudra. Sebelumnya kan Pita terus pindahin ke komputer, gitu-gitu dah. Terus lagu. Saking banyaknya nih Gigi albumnya nih. Iya, yang Andai itu Mas Rudra terakhir kayaknya deh. Terus kita baru mulai Gigi Salam ke-8 pertama kali nyoba. Iya, iya. Itu rekaman musika, rekaman Pita. Rekaman Pita. Bukan terus VS ya itu ya? Drumsnya di musika loh tapi. Tapi gak tahu juga ya. Kayaknya VS. Iya. Wah ini bener juga saking banyaknya album sampai lupa prosesnya. Kalau yang Samsara kan di performer kan DP. Ya kalau album solo saya Samsara itu rekaman di Amerika pertama kali punya komputer naruh folder aja nggak ngerti, jadi kalau nggak ada Mas Steven ini berantakan saya, jadi nggak tahu gimana nerima datanya dulu gimana itu. Bingung nggak ya, sih? Kan startnya juga gitu, nggak dari satu titik kan? Nah makanya ya, kita geser-geser tuh semua tracknya. Wah gila ya. Kan? Tapi drum bisa sama pastinya kan nyarinya. Iya, kayaknya drum kan karena rekornya kan bareng. Iya tapi PR-nya gila juga ya, dulu. Iya pengalaman. Pengalaman pertama, belum nggak ngerti consolidate di ya. Digital performer. Terus banyak banget dibantuin. Akhirnya dari album itu, album Home, album solo saya juga sama Steven. Gigi hampir terus sampai sekarang. Sampai terakhir sekarang. Kemarin, terakhir apa ya, Berlabuh ya. Berlabuh sama nada yang hilang. Ku bisa jelaskan mengapa dia saat itu ku butuh jatuh cinta hatiku yang sedang kering terusi merindukan sentuhan. Selalu dan biasanya kita mixing bareng di sini, lama-lama ada kirim-kiriman data sampai lupa jalan tadi. Nah, balik lagi setelah balik ke Indonesia kan jabatannya jadi bukan anak band lagi kan ya. Itu gimana ngerubahnya? Bahwa wah gue kan pengen ngeband, pasti ada gitu kan? Iya. Ada kan pasti, ada. Tapi terus pekerjaan nih banyak banget kan terus jadi. Sempet keinginannya sempet hilang sih. Keinginan ngeband? Iya, soalnya udah benar-benar ini menantang banget, apa challenging sound, kan? Iya, ini kan sambil belajar tuh orang kalau udah fokus, ya kalau aku mungkin udah fokus banget di situ ya, nggak kepikir aja sampai gitar tuh mungkin ada setahun nggak pernah dipegang gitu, ya sempet begitulah.
Jadi benar-benar akhirnya konsentrasi karena karena juga tugas di Sony ngantor kan. Jadi banyak banyak klien juga kan jadinya kan. Iya, waktu itu bukan klien sih, berarti hitungannya ya kan kalau sebagai karyawan Sony ya berarti ya apapun yang produk Sony semua. Enggak semua sih. Kebanyakan kalau semua. Ya tetap aja maksudnya Pak Ian mungkin pilih-pilihin proyek ini kebanyakan ini. Kebanyakan band ya kayaknya. Kebanyakan band sih, band, tapi nggak semua juga sih. Ya sempat hilang keinginannya, tapi ya padahal dulu niatnya waktu sekolah itu nggak ada niat sama sekali untuk kerja di situ. Jadi aku pulang nih dari sana, pokoknya balik mau nge-produce bandku sendiri dengan sound yang keren gitu. Itu niatnya sebenarnya. Niatnya itu. Ketemu pas balik ketemu Pak Ian ditawarin masuk Sony. Oh, di Sony aja jadi kayak Pak Iman kalau di Aquarius tuh, jadi ya imannya Sony gitu. Ya udah, cobalah. Ya, aku terus terang nggak pernah memimpikan apa bahwa bisa apa seumur hidup nih bisa jadi karyawan tuh kayaknya nggak kepikir gitu. Ternyata kejadian gitu dan ya udah coba aja dulu. Ternyata keterusan. Nah dari artinya kan kerja di Sony kerja, ya. Gaji itu nggak kebayang loh dulu tuh, siapa sih yang mau gaji gue. tapi di luar Sony ngerjain yang lain nggak boleh ya waktu itu ya, nggak boleh. Gimana rasanya sebagai pemain gitar kan kan sebagai pemain band ya, terus dapet data kan nggak selalu bagus gitu kan biasanya kan gatel nggak kepengen misalnya nih terutama data gitar misalnya kan ya data gitar yang mana aja kan pasti kadang-kadang dengar ini kok gini gitu gimana ada rasa lagi gitu kan emosi sebagai musisinya muncul nggak mungkin kadang-kadang ya awal-awal mungkin ya tapi semakin kesini mungkin semakin hilang sih itu karena udah tahu oh kalau ini handle-nya begini. Kalau kan proses belajar kan lumayan panjang tuh. Mungkin awal-awal juga mikirnya gitu. Waduh ini enggak bisa, enggak ada obatnya nih, harus harus diulang. Iya, tapi ternyata banyak obatnya gitu. Jadi, obatnya itu apa toleransi apa lebih ke efek, lebih ke trik-trik, EQ. Trik ya macam-macam bisa. Dari itu EQ bisa, efek bisa, terus nggak tahu ya pokoknya kalau misalnya dulu tuh kayak ada satu part yang kayaknya nggak nyambung banget ternyata dikulak-kulik dikasih efek ini lo ternyata masih okay, gitu. Jadi pengalaman jadinya. Iya, jadi dulunya nggak tahu tuh bahwa bisa begitu. Menurutku seorang sound engineer itu harus sabar. Jadi itu kan makanya pertanyaan tadi. Gatel nggak kalau dengar gitu, kalau itu bisa ngelewatin tuh berarti kesabarannya udah dilatih. Nggak tahu persis juga ya karena ini kan benar-benar fokus kan, kalau pas lagi gitu fokus jadi udah kadang-kadang lewat-lewat aja gitu. Begitu udah nemu nih solusinya udah lewat, yang dulu masalahnya udah lupa. Apalagi udah hits terus ya. Padahal ya memang kayaknya waktu prosesnya sih pusing sih pasti dan kadang-kadang emosional juga pasti. Nah kalau balik ke awal lagi, waktu rekaman itu Sheila misalnya, di Pita ya? Pita. Di Pita, terus dipindah ke Pro Tools atau mixing di Pita? Album pertama di Pita mixing, sama sekali gak pakai Pro Tools. Jadi album pertama Sheila itu gak ada editing ya udah? Gak ada. Benar-benar riff juga berarti? Riff ya, album 2 juga masih, 3 juga masih, Pita. Pita, terus baru mulai Sheila album kedua baru di komputer itu 50-50 jadi pertama. Drum tetap drum di Pita, bass sama mungkin beberapa apalah yang lain-lain, gitar mungkin terus ini vokal dan apa banyak overdub lain di Pro Tools terus di sync jalan bareng. Oh gitu, jalan barengnya Pakai timecode maksudnya tetap yang nge-mix si komputer? Enggak, jadi kan ada mixer analog. Yang Pita kan otomatis ke analog. Yang Pro Tools ada mixernya sendiri, dibuang ke mixer juga.
mungkin di sub jadi 8 out gitu. Oh, jalan bareng. Jalan bareng. Jalan bareng terima di DAT gitu. Dari mixer buang ke DAT. Oh, DAT. Jaman dulu masih DAT. Sekarang masih ada gak sih DAT? Enggak ya? Ini DAT. Iya, tapi masih orang gak pakai. Gak dipakai. Gak dipakai ya? Enggak. Sekarang mixing di dalam semua ya? Iya, in the box istilahnya. Iya, iya. Gak pernah mix, sekarang ini ngomong sekarang gak pernah mixing keluar. Dari komputer ke komputer ya. Sudah beberapa belas tahun enggak. Langsung di dalam semua. Iya, dalam. Begitu juga efek semua di dalam. Ada beberapa sih masih pakai efek keluar. Apa misalnya yang dipakai kalau ini, mixing? Vokal ya. Iya, ini kan ada 4 engine bisa pokoknya reverb-reverb-an gitu. TC elektronik. Iya. Tapi kalau kayak kompresor, preamp itu semua dari dalam. Kalau mastering masih pakai luar sampai sekarang. Oh. Kalau mixing supaya recall-nya sama ya. Iya. Gampang editnya lebih. Iya, kalau analog kan harus apa? Ya repot gitu-gitu recall. Cuman iya. Dulu kan mesti dicatat di gambar gitu kan. Iya, iya. Wah, enggak efektif ya. Iya, kalau zaman dulu ada mixer yang megang banyak. Iya. Lu bagian delay, lu bagian iya. Level. Ditandain, dipensilin, ini pas dan, bagian sini kesini. Iya, gitu. Dan setiap pengulangan gak akan sama tangannya kan. Beda-beda tipis. Ada, ya, kalau ada, salah diulang dari depan ada lagi. Ada keseniannya juga sih. Ya kesenian iya. Itu hilang. Iya. Sekarang semua lebih akurat sih. Sekarang lebih akurat. Yang hilang itu ininya. Begitu jadi... Senengnya kan, wah iya, akhirnya iya, jadi iya, gitu. Iya. Kalau sekarang jadi biasa aja lah ya. Gak seseneng dulu gitu. Karena recall ya, tinggal recall. Dulu kan kalau berhasil nih mixer dulu, tapi juga kadang-kadang was-was kan dulu. Iya, iya. Jadi ternyata, waduh, berapa seminggu kemudian didengar ternyata ini kurang ini, ulang lagi mixing ulang, dari nol. Ulang lagi dari nol, banyak yang beda. Iya, udah pasti semuanya beda. Semuanya beda, moodnya. Ya nggak mungkin balik lagi lah kalau udah ngerasain begini. Iya iya. Dengan megang banyaknya band sekarang, kalau boleh dihitung berapa band sih? Ada berapa band nih? Wah, gak ratusan. Hitung ya? Gak tahu. Bisa ya. Ya sekarang banyak banget ya. Mungkin. Karena sekarang mungkin kan udah nggak di satu label kan, jadi apa aja masuk iya. Ya. Jadi kayak punya ini dong ya, kayak punya template-nya band ini gitu. Ada nggak sih gitu? Pakai gitu nggak cara mixing-nya? Aku ada template untuk memulai itu biasanya. Jadi supaya nggak dari nol-nol banget gitu. Jadi ini biasanya ini. Untuk mempercepat sih ya. Cuman habis itu pasti di... Nggak mungkin maksudnya template itu... Nggak mungkin sama kasusnya. Iya, template itu hanya untuk membantu memulai sih. Jadi ya kalau boleh nanya triknya berarti ya. Template-nya misalnya drums itu udah punya template-nya gitu. Ada. Track misalnya track snare, kick semua itu sudah ada preamp yang tersedia gitu. Iya. Sudah sama semua. Tinggal dilempar. Ada beberapa macam template kadang-kadang. Oh, gitu. Jadi kalau ini kayaknya enak template ini. Ini template ya, terus model drum kayak gini enakan ini gitu. Iya. Terus ya apa baru disesuaikan apa dia ya jalan ke mixnya itu nggak mesti ngeload satu-satu plugin lagi masuk ke sini kan boros waktu tuh di situ. Iya iya iya. Cuman ya dia dalam kondisi nol cuman ada gitu. Di template itu kondisinya bypass terus nol gitu. Jadi kalau nyalain bypass kan beda sama kita manggil plugin. Oh gitu. Tapi kalau ya kadang-kadang template-template ada yang lumayan kompleks ya, misalnya routing-routingnya gitu. Jadi jauh lah, sangat mempersingkat waktu lah. Iya, iya, iya. Kalau semuanya dari nol, males juga sih. Hayalannya bingung ya kan, ya kayak bangun rumahnya dari nol, ya kan kayak gitu kan. Rangkanya kan harus sudah ada semua. Nah secara... secara produk alat itu update terus nggak sih kalau jadi di dunia ini misalnya komputer harus terus dong ya, enggak juga. Oh enggak ada orang-orang yang seneng update terus, ada yang enggak. Aku termasuk yang enggak. Yang enggak tapi enggaknya itu plug-innya yang enggak atau komputernya yang enggak.
Semuanya. Semuanya, jadi tetap masih stabil kira-kira berapa tahun lagi? Ya, pokoknya lebih dari 5 tahun lah aku pakai. Oh, diam dulu. Iya, walaupun misalnya plugin, beli baru-baru gitulah. Kalau update-update yang misalnya Pro Tools-nya, kayaknya enggak sih. Aku jarang update nih. Pokoknya kalau udah... Itu kalau update gitu lebih apa ya? Lebih ke memang hobi update atau memang sebetulnya banyak yang didapat atau banyak yang hilang juga kadang-kadang kan? Karena makanya, ini di update itu. Ada yang gak nyambung kan? Nah, aku takut itu aja. Jadi makanya malas update. Jadi udah fix segini aja gitu. Iya, kalau ini udah enak, lancar, ya udah biarin gini aja sampai memang perlu di pada kebutuhan baru. Ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Cuman mungkin agak kuno juga sih pemikirannya ya. Mungkin bahwa sebenarnya ternyata ini di update nggak ada masalah kok. Aku cuman nggak terlalu ngikutin aja. Saya memang bukan tipe orang yang mengikuti itu. Ya lebih tidak memilih. Iya, ke situ gitu kan. Malas pusing aja. Mendingan mikir yang lain. Terus tadi dengan banyak ngerjain mixing-mixing itu kan tetap garap musik juga aku lihat gitu loh. Kayak Audi, album Audi pertama ya? Hmm. Garap berapa lagu waktu itu? Itu kan ya ada tiga yang ngaransemen ya. Hmm. Tapi yang ikut bikin nulis lagunya satu lagu. Tapi yang bikin musiknya juga sekalian tiga lagu. Jadi yang salah satunya kan ikutan main juga ya. Iya. Main akustik apa elektrik ya? Akustik dan elektrik. Akustik, lagu ya. Semua Berlalu ya, enggak salah. Oh, lupa. Teng 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 deng pakai gitar. Pakai gitar itu. Taylor pakai gitar kok. Ya, ingat rekaman di Sleepy sih. Iya. Pas lagi mixing Samsara itu kayaknya ya. Oh iya ya. Barang-barang kan sering mampir waktu itu. Kalian aku todong, mau enggak? Iya, jadi maksudnya tetap dalam melakukan pekerjaan sebagai ngurusin produk-produk apa musisi lain tetap jiwa garapnya tetap kan kepake gitu loh. Iya. Yeah. Selain yang garap yang Audi siapa lagi waktu itu? Ada Astrid. Oh iya. Kartu Cahaya itu kan juga. Iya. Sampai sempat ikut bikin melodi vokal dikit itu. Oh iya ya. Da 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 itu nadanya sampai. Oh gitu ya. Nah, jadi aku udah punya phrasing banyak. Cuman ini bolong nih. Ini gimana nih enaknya nadanya? Terus aku iseng-iseng aja kasih denger. Terus iya itu. Mau nyanyi itu nada itu. Tak pakai boleh. Itu kita harusnya masuk kredit tuh ya. Lupa gue. Iya harusnya. Enggak itu kita karena saking seringnya ketemu ya mixing Samsara terus nyambi Audi ngisi terus itu agak lupa itu. Frase kedua lah pokoknya. Nada vokalnya itu. Oh gitu. Jadi udah ada semua nih, aku udah suka nih nadanya gini. Nih nada kedua ini doang nih. Na 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 itu kan nadanya sampean banget. Wah, 2000 2002 ya. 2002 iya. Itu udah Pro Tools ya itu ya. Udah. Ya 2000 udah. Pokoknya udah. Sejak di apartemen udah Pro Tools lah pasti kan mixing. Oh ya itu juga memang album Samsara itu Sony juga kan. Sony. Kalau ngomongin grup banyak banget. Kalau ngomongin album berapa album udah nih yang digarap? Waduh. Yang dimix. Ya. Dari semua artis gitu enggak pernah ngitung ya. Enggak pernah ngitung. Iya. Ya. Yang Gigi aja udah semua. Iya, hitungannya hampir semua. Belum produk-produk yang lain-lain kan kita sering juga. Dan sekarang sih sebenarnya bukan album ya. Apalagi semakin di sini kan banyak kan single-single. Ya. Sila sampai sekarang masih mixing di sini atau? Oh enggak, dia di Jogja udah. Udah cukup lama. Udah dua album terakhir atau tiga album terakhir. Oh mereka sendiri? Iya, sama Padi? Ferry. Oh, kalau Padi? Padi kayaknya yang terakhir, iya... dua tiga album terakhir juga nggak tahu deh dua albumnya kan produsernya Dencas. Oh iya mixing. Dia jadi mixing sama langganannya Dencas. Oh gitu kayaknya begitu ya. Jadi cuman Gigi aja yang masih nih. Tapi yang lain-lain kan banyak, belum lagi Edan E juga kan. Edan E masih ya. Nah jadi sebetulnya kan Samson juga masih ya sebagai pemain gitar dengan banyaknya
grup-grup yang banyak gitaris juga kan, jadi banyak juga ya, jadi referensi ya. Iya. Otomatis iya, kan iya. Gitu ya. Nah, dengan sekian banyaknya lebih seneng denger suara yang pengambilan gitar yang dari miking apa yang direct? Senengnya untuk mixing? Enggak, tergantung sih. Bisa direct, bisa oke, bisa enggak oke. Miking bisa oke, bisa enggak oke. Oh, sama aja berarti ya? Iya. Balik lagi sama ke frekuensi sih. Ya. Iya. Cocok-cocokan ya, lagu ini cocok pakai ini gitu. Iya, karena itu kan sebetulnya ya tool aja. Direct dan direct dan miking itu ya kalau yang miking bener dapat miking bener, ininya bener, oke, semuanya bener, ya enak. Misalnya kayak contoh mungkin sebut Gugun kali ya. Gugun todong miking enak dan itu mungkin dia kalau nyari di directnya mungkin nggak tahu ya, dia mungkin belum pernah juga ya, sih nggak cocok dia, dia kayaknya direct nggak cocok Gun. Mungkin ya ini jadi mungkin jadi tetap ada contoh-contoh di mana lebih cocok satu ini, tapi mungkin juga kalau dia ngulik nyari di directnya ya bisa juga sih. Iya kan udah juga. Tangannya ya. Iya. Cuman kadang-kadang dia kalau yang style yang blues gitu kan ada yang mic jauhnya. Iya, iya benar. Itu ya. Yang susah di direct. Emang blues yang gitu belum pernah sih dengar yang direct. Ya, Eros aja yang udah denger dulu. Iya. Sejauh itu close miking bisa benar pakai direct. Kalau ya, udah ya. Mulai distance miking lebih susah mungkin. Soalnya kan semakin padat aransemennya, ya kita lebih perlu close miking. Kalau semakin padat aransemen, padat tuh dalam arti banyak banyak track, banyak, banyak track, lebih mendingan close ya. Lebih ya lebih tembus kan. Lebih ya. Tembus ya. Kalau yang jauh itu memang kalau dia aransemen yang sepi apa ya, sedikit instrumen kan dia wow ini berasa spacey, tapi nggak perlu dia tembus banget. Gitu. Nah kalau di gitar akustik juga lebih lebih seneng yang close, apa memang harus ada combine dengan yang jauh atau gimana? Akhirnya ya itu sama juga kepakainya kalau yang jauh, kalau memang musik yang sepi. Misalnya cuma akustik sama orkestra atau apa, bisa itu kepake. Tapi kalau enggak, di musik pop, musik modern kebanyakan yang kepake close. Close atau direct juga. Ataupun direct, ya. Ya, direct juga udah bagus soalnya kan sekarang. Iya. Oh, waktu balik nyambung-nyambung dengan waktu belajar, soal pengambilan itu juga tentu diajarin apa langsung praktek? Miking gitu. Satu setengah kan gak lama, setengah tahun. Iya. Dikasih basicnya aja sih. Terus sama dari si instructor atau gurunya nih kalau lagi ngobrol dia ngasih contoh-contoh, dia cerita itu dia ngasih. Jadi kadang-kadang ya bukan benar-benar dipelajari yang ini. Jadi kita nangkepnya juga nangkep-nangkep ya kadang dari ceritanya. Pengalaman dia. Iya gitu. Terus ya waktu praktek ya kita coba sih memang. Kan ada labnya itu ngerekam band misalnya ya kita praktekin. Cuman gak bisa detail yang lama seharian ngutang-ngatik mic itu gak bisa. Artinya nggak ada aturan kan sebetulnya akhirnya. Nggak ada sih. Nggak ada ya, kan. Aturan itu kayak apa ya. Ya sekarang kayak sampean bilang diawur aja. Itu kan sebenarnya udah tahu dulu. Tapi baru abis itu diawur kan. Gitu kan. Jadi kalau sama sih kita. Kalau bukan diawur dari awal. Bukan diawur dari awal kan. Gitu. Jadi udah tahu abis itu ya udah bebas gitu. Dilupain aja yang kita tahu. Iya kan nggak misalnya waktu ini. Oh nggak boleh gitu aturannya. Mic-nya harus jaraknya segini, gak ada gitu kan. Akhirnya kan ke suara kan. Karena kita udah tahu, oh kalau gini kebayangan, oh banyak bakal masuk apa enggak gitu, udah tahu. Jadi, bukan tahu ya, tapi udah bisa kebayang lah. Kebayang ya. Iya, jadi misalnya, apa ya, ya untuk kayak gini cocoknya ya close. Kalau ini, ini cocoknya ini gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus baru di kuliknya, nggak jauh-jauh dari situ kan gitu. Terus kalau kayak out of phase gitu, otomatis belajar atau denger? Bisa tergantung nih out of phase. Kalau yang benar-benar parah yang berapa sih? Berarti misalnya 180 atau 90, 180 ya yang benar-benar
out of phase itu kedengar sih. Lebih kedengar ya. Iya, cuman kalau yang sedikit-sedikit out of phase-nya ya. Ya, sekarang sih enak sih pakai ini kelihatan sih. Oh, lah, udah ada kelihatan wave-nya ya, kan. Kalau out of phase kelihatan. Jadi sekarang rekaman kan terbantu oleh gambar ya. Iya. Bukan hanya suara iya. Ya. Cuman kayak misalnya nih, kalau di panggung. Justru paling sering kerasa out of phase itu di panggung aku dulu. Misalnya waktu itu musik kimia ya, lagi yeah, sound check. Ini antara depan sama belakang tuh out of phase. Apa, jadi monitor lantai sama monitor panggung kita. Itu berasa aneh kalau jalan. Ini monitor atau ampli? Monitor. Aku kan pakainya ampli keyboard ya. Iya, yeah, yeah. Oh, maksudnya ini gitar ampli, ya? Jadi gitar, yeah. Ampli. Gitar misalnya nih, ampli kita di belakang. Terus amplinya kan dari hasil. Sama wedge-nya. Wedge-nya kalau out of phase lu kerasa. Kayak kalau goyang dikit tuh kayak pusing gitu. Nah itu penyebabnya apa ya kalau gitu? Mungkin ada kabel yang plus minusnya kebalik, atau memang jaraknya, atau apa. Jadi paling waktu soundcheck coba dibalik dong yang ini. Gitu. Dibalik, ini udah enak. Gitu doang. Ya, kerasa dari suara kan berarti ya. Dari suara. Karena, ya itu karena apa ada, tapi ya maksudnya yang itu yang kerasa aneh banget. Nah, pokoknya kalau kita kerasa aneh banget, coba dibalik gitu aja. Iya, iya, iya. Ya teorinya gitu aja berarti ya. Iya, iya. Ya, ternyata benar itu juga dari coba-coba kan dulu. Iya, kenapa sih kok pusing gini? Coba iseng-iseng dibalik, kok nggak pusing? Ya gitu aja taunya. Otodidak sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi ada nggak yang dipertahankan otodidak jadi sebuah, ada juga kan, nyari-nyari efek yang atau face sedikit-sedikit mungkin yeah, jadi efek ya. Jadi efek kan ya. Tapi kalau yang kebanyakan gak ada gunanya. Ya, malah ya kalau misalnya kerasa kita misalnya ada, nah, kalau di rekaman track piano nih. Track piano tuh kerasa kayak di luar banget dia bunyinya. Coba dibalik satu, baru dia. Ya stereo dari keyboard lah. Iya stereo dari keyboard. Tapi sound piano ya. Itu bisa kabelnya dia, satunya kebalik, nyoldernya. Oh jadi lebih ke teknis. Gara-gara plus, ini plus minus, ini minus plus. Jadinya yang satu speakernya dorong, satu speakernya jadi ada tarik. Ada gunanya emang dari satu produk kabelnya juga kan. Ya kan sama, iya, ya match kan, ya kan. Kalau kita beli jadi, biar nggak kebalik biasanya. Cuman kan nggak perlu banyak solderan. Iya, yang nyolder beda-beda orangnya. Iya, dan nyoldernya orang yang sama pun ya bisa kilaf juga bisa kan. Bisa kilaf. Jadi sering terjadi karena faktor ini ya. Kabel ya. Nah terus kalau di sana sempat nggak sih ngebahas soal efek gitar gitu? Waktu belajar di sekolah ya. Enggak sih. Enggak, ini kan lebih ke audio ini ya, secara keseluruhan ya. Tapi termasuk orang yang seneng sama tak perhatiin enggak terlalu doyan alat kayaknya ya. Untuk pedal-pedal enggak kan? Kok berarti? Enggak terlalu. Dulu kan? Iya. Cuman maksudnya kalau pedal yang sendiri-sendiri terpisah-pisah. Dulu banget iya sih. Soalnya sejak kita kenal, kalau yang aku tahu, senengannya multi efek dan kalau manggung atau ini direct juga ya. Iya, atau sekalian todong colbun aja, nggak pakai apa-apa. Oh iya. Antara dua itu. Kalau pedal-pedal soalnya kayak ini apa kalau aku ya pribadi sih ya mungkin malas ngurusin banyak kabel itu. Kabelnya ya belum nanti kabelnya jelek lagi kan. Iya gitu. Ya terus juga terlalu banyak kemungkinan terjadi apalah gitu yang tidak kasus, diinginkan ya, gitu kan. Banyak kasus. Ini banyak banget nih nggak bisa dikontrol nih gitu. Ya. Susah kalau multi efek kan cuma satu. Kalau rusak semua nggak bunyi sekalian gitu. Ya. Kalau ini bisa, toto kenapa nih? Bisa ini. Itu kalau aku rada kurang suka di situ. Kurang suka di situ. Gitu. Lebih seneng udah jadi udah digambar di apa ya. Multi efek gitu. Aku lebih suka kalau ada trouble lebih gampang nyarinya masalahnya di mana gitu. Karena trouble itu
hampir selalu apa ya, hampir pasti akan terjadi kan. Iya, iya. Nah, kalau ngomong ini tadi efek pedal, ngomongin gitar, tak perhatiin di musik kimia itu kan rapi banget ya musiknya ya. Kayak misalnya di lagu mana ya? Lagu Redam ya, Redam kalau nggak salah ya. Oh. Itu iya. Itu ampli atau direct? Kalau rekamannya? Heeh. Redam itu direct. Direct ya. Direct. Itu pakai apa itu? Gitarnya Ibanez yang bariton. Oh, bariton, pantas iya. Agak lain nih. Aku tak dengerin ini. Iya, itu yang bikin agak aneh sih. Apa crunch-nya itu beda, kayak beda tuning rasanya gitu loh, dengernya gitu iya. Loh. Dia, oh, karena dia bariton ya. Bariton tapi tuningnya waktu itu D turun semua satu aja. Terus pakai pakai alat apa waktu itu? Direct-nya pakai software aja, Revolver. Oh, dari Revolver. Dari plugin ini. Iya, plugin. Ya, keren, keren banget itu. Terus beberapa lagu, tapi tak perhatiin memang nggak terlalu suka efek ya. Aku iya. Nggak terlalu suka delay, nggak suka gitu. Lebih dry. Iya, Mas Tiwan ini mainnya dry dan apa picking-nya kayaknya akurasinya gila juga. Kalau iya. Kayaknya doyannya gaya-gaya kayak siapa ya? Kayak Nuno gitu mungkin ya senengannya. Nuno salah satu. Iya. Ya semua yang picking-nya asik aku suka. Iya. SRV suka. Iya. Siapa? Ya memang. Banyak alternate kayaknya ya kalau mainnya. Iya, sekarang sih udah belajar lebih nggak alternate sih. Cuman memang dulu lama ya, memang selalu begini. Selalu gitu ya. Iya. Kalau terdengerin di hampir di setiap lagu, beberapa lagu ya, belum denger semuanya juga ya. Dulu tak dengerin pickingnya rata-rata gitu kan. ya presisi dan seneng ngambil pentatonik gitu kayaknya. Hampir. Sebagian solonya tak perhatiin ke situ. Iya. Itu influence dari mana biasanya? Pentatonik dari mana ya? Yang didengar biasanya siapa gitu? Banyak banget sih. Memang dibikin gimana supaya simple. Apa sih solo ini? Ya mungkin untuk lebih ke apa ya? Kayaknya kebayangnya untuk lagu ini ya atau mungkin penerapannya di musik kimia ya? Iya. Emang cocoknya begitu-begitu, itu feeling aku aja sih. Iya. Cuman itu kan sebenarnya pentatonik yang nggak terlalu susah gitu. Jadi apa? Sebetulnya ya kalau dibilang nggak terlalu susah, semua bisa susah sih sebetulnya. Kalau orang main pentatonik kayak yang rata kayak Zakk Wylde gitu kan rata banget gitu, iya, susah sih. Juga. Nggak secara notasi. Iya. Tahu notasinya itu, tapi secara bunyi untuk akurasi itu kan apa ya bahasa Jawanya cetono ya, itu kan nggak gampang. Jadi. Lebih tegas ya jadinya. Ya tegas, kalau lebih tegas. Karena simpelnya itu bikin dia ya begitu tak. Ya, gitu. Ya. Ya itu tak perhatiin banyak yang seperti itu. Terus kenapa ngambil ini jadi ngomong musik kimia? Kenapa tema-tema di musik kimia tuh banyak ngambil apa ya kayak Indonesia itu memang niatnya kesana ya? Kayak ada lagu apa? Oh iya itu pentatonik juga cuman beda ya. Beda. Pelok apa Slendro apa itu? Oh iya nadanya ya kayak lagu apa? Pesan ya. Iya. Itu pentatonik juga sebetulnya. Iya pentatonik. Bukan blues. Enggak ide itu kan lagu sama liriknya memang niatnya dibawa kesana. Karena ada beberapa lagu kan ada Taman apa Taman Sari. Taman Sari ya. Itu kan juga Indonesia. Frankie Sahila tua. Iya, kayaknya itu Fadli waktu itu awalnya kayaknya Fadli yang untuk membedakan dengan Padi mungkin atau gimana? Enggak juga nggak ya. Tahu ya. Ya dia yang dari dulu ini yang banyak kayaknya ide-idenya banyak dari dia kayak misalnya cover lagunya Kus Plus Kolam Susu. Iya, kan itu idenya Fadli juga. Iya, tak dengerin banyak hal-hal yang kebinekaan, kesanalah isinya. Mungkin akhirnya jadi ciri juga, apa mungkin ya, nggak tahu. Iya. Mungkin Fadli. Ya walaupun ada lagu yang apa harus apa? Apakah harus? Apakah harus? Itu kan yoyo. Ya tetap ke yang umum lah gitu. Iya itu dari EP itu bukan dari album berarti ya. Memang di EP itu judulnya pun Indonesia adalah. Jadi itu satu-satunya lagu yang nggak
temanya itu malah nggak. Oh gitu. Iya, singlenya malah yang temanya normal gitu. Iya, yang lainnya empat lagunya banyak. Kan ada Kolam Susur, Ini Dadaku, Merdeka Sampai Mati. Tuh kan banyak. Oh, memang. Sama Tanah Airku lagunya. Ya, iya, iya. Empat itu lagu itu tentang Indonesia, satu ini enggak. Ya kayak Tanah Airku, kalau didengar misalnya gitu. Yang bikin harmoninya siapa, harmoni chordnya? Kan berarti aku. Iya kan, yang lain kan gak mungkin drummernya. Iya, yang lain satu-satu note semua atau mukul doang. Soalnya tak dengerin chordnya banyak banget nih. Iya sih. Lumayan lama juga itu memikirkan chord. Iya kan kalau untuk kalau denger karakter mainnya Mas Steven ini kan rock sebenarnya ya. Ya boleh dibilang rock lah. Tapi ketika garap kayak Tanah Airku itu popnya luas kalau tak lihat chordnya. Iya, iya kan chordnya kemana-mana bahkan interlude-nya minor kan kalau saya. Iya. Aku denger itu dulu. Ketawa ya ini, tak pikir mau lucu-lucuan, tapi kan serius semua musiknya. Iya ya, wow kalau minor itu karena kayaknya ada, dulu tuh apa ya kita suka denger ya, emang ada. Lebih ke Melayu. Mungkin ya, agak lebih ke Melayu ya, abis itu kan nyambung ke pentatonik lagi, gak tau deh. Nada-nada Sulawesi kayaknya waktu itu ya. Itu lagu, di tengah itu ada Fadli nyanyi lagu daerah. Ada juga yang Gambang Suling, ada juga kan. Oh iya. Gitarnya, dada, itu lagu apa ya? Dada, itu yang Taman Sari. Iya, iki kok ada Gambang Suling. Makanya aku bilang ini musik kimia ini arahnya mau ke Indonesia nih. Gitu. Iya kayaknya memang ada. Pikiranku ke situ. Ada... waktu itu ya Fadli awalnya, tapi akhirnya semuanya jadi ke situ gitu. Jadi ya apa ya, waktu itu ya memang rasanya pengen ke situ aja sih, nggak terlalu yang. Kenapa disamain formatnya nggak ada keyboard sama kayak Fadli? Memang pengen gitu aja. Keyboard ya kayaknya dulu malah kita memang lebih pengen minimalis aja, pokoknya ya di panggung aja nggak ada additional player. Iya nggak ada additional. Cuman satu backing vokal aja. Dulu sempat nyoba pakai sequencer malah nggak suka. Akhirnya udah kosong aja, kayaknya lebih enak gitu. Jadi style kayak ya kayak four piece ya, sebenarnya iya, three piece ya. Three piece sebenarnya. Three piece sih. Ya kayak aku sih lebih suka kayak gitu ya untuk untuk formatnya musik kimia memang kayaknya. Nah, lebih inilah. Itu kan 2011-12 ya musik kimia? 12 ya. Mulai kesibukan ngeband lagi akhirnya kan gitu. Terus ketika ngeband manggung gitu, gatel gak untuk ke depan jadi di mixer gitu? Kan kadang-kadang, aduh sound sempat gak? Pernah gak di monitor ini. Apa-apa? Di monitor terutama kan, kalau pemain band kan di monitor nggak nyaman kan. Iya, iya. Itu gatel nggak atau udah memisahkan diri, ah gue aja sekarang ngeband aja gitu, ada gitu? Berusaha memisahkan diri tapi kayaknya pasti terganggu. Iya dan banyak yang ini juga, maksudnya sama tim mungkin mereka juga jadi apa ya, aku kalau soundcheck memang harus nyampe nyaman sih. Minimal ada toleransinya. Cuman gak boleh yang parah banget gitu. Yang kalau ancur banget gak enjoy sama sekali mainnya. Harus enak balance-balance-balance-nya. Kan? Makanya tripis itu juga antara lain karena itu. Lebih sedikit yang dibalance. Iya. Kalau semakin banyak, waduh soundcheck-nya gak kelar-kelar. Iya soalnya kan bayangin dari tahun, berapa 97-98 ya pulang. Urusannya nge-mix sound terus ya kan. Nge-mix sound kan dari sound ya gak selalu bagus kan. Nerima bahan kan source-nya gak selalu bagus. Sampai jadi bagus terus udah denger mix yang bagus terus manggung nge-band. Denger sound band sendiri terus kalau gak enak kan gimana kan. Iya gak bisa menikmati. Tapi ini makanya dengan tripis itu lebih gampang. Lebih gampang untuk ya. Untuk enak di panggung. Dan tripis enaknya lagi kan. Benar-benar beda instrumennya kan, jadi frekuensinya kan gitar udah bass, low, drums, vokal enak ya. Iya, itu kayaknya alasannya.
Iya, iya benar. Enaknya tripis memang gitu. Sama kayak di gigi juga. Iya kan? Kalau ditambah apalagi terus kekencangan atau kepelanan, iya, kan enggak enak. Belum janjian harmoni ya, nabrak kalau iya, novel. Oh iya, terus gimana sekarang musik kimia dengan Padi udah mulai reborn ya istilahnya. Musik kimia itu emang kan project, ya project sih sebenarnya. Jadi gak beda lah sama Padi. Jadi emang dia semi sebetulnya iseng-iseng berhadiah aja. Itu ya buat seru-seruan lah istilahnya. Dan gak terlalu, gak ada target, gak ada apa. Jadi sebetulnya kita tuh bisa sampai ke sampai bikin album, sampai tour udah melebihi ekspektasi udah sih. Udah bonus ya. Udah bonus sebenarnya. Jadi ya, ya memang bukan diniatin yang seperti band yang otomatis, jangka panjang gitu. Otomatis periode waktu musik kimia itu ngerjain mixing berkurang dong? Atau? Agak berkurang ya, tapi tetap bisa kok. Karena manggung kan juga gak terlalu. Gak tiap hari ya. Iya. Ya bisa. Balance ya, jadi bisa tetap jadi anak band lagi. Iya. Malah sebetulnya dengan variatif gitu aku lebih enjoy sih. Maksudnya nggak jenuh kan? Nggak bosen ya. Kayak sekarang pun sebenarnya cukup variatif sih. Ya dari mixing ke mastering aja udah beda. Terus apa? Belum kalau ngarasmen atau apa atau pas ngeproduce itu ya aku lebih suka yang ganti-ganti juga sebetulnya mungkin. Dan di studio enjoy, aku lebih enjoy sebenarnya, makanya kalau dibanding sebagai band yang touring, aku kayaknya lebih enjoy di studio sih. Oh, jadi kalau harus memilih total tetap studio. Iya sih. Ya ini buat hiburan ya, gitu ya. Hiburan. Bukan betul. Jadi anak band yang di jalan terus gitu. Iya, kurang begitu suka sih kalau dari dulu nggak suka apa dari sejak pulang? Apa dulu seneng jalan nggak? Jadi sebenarnya gini, kalau touring itu jalannya kan banyak di airport nunggu. Terus mungkin ada orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu nunggunya dengan laptop, dengan ini bisa, aku nggak bisa gitu. Jadi kayak bosen gitu. Terlalu banyak nunggunya gitu. Cuman itu sih mungkin. Kalau banyak kegiatan menarik sih mungkin nggak apa-apa sih. Tapi kalau jalan-jalan misalnya pun nginep hotel, bongkar koper lagi, bongkar tas lagi, itu juga males. Gitu. Jadi banyakan, mungkin karena itu kalau aku banyakan ya. Banyakan ritualnya. Iya, kayaknya enak itu yang sudah set up nih kayak misalnya di studio ini. Udah kita balik lagi masih sama. Gak usah bongkar-bongkar apa-apa gitu. Aku mungkin lebih seneng seperti itu. Lebih seneng yang kayak gitu sih. Jadi makanya kurang cocok juga untuk ngeband. Ya, waktu pada saat musik kimia terus banyak garap mixing-mixing lain, tetap ada ngerjain album-album lain gak? Ngarang, buat siapa, produce? Ada. Era-era itu ada sih, tetap ada. Soalnya kalau yang sekarang-sekarang kan banyak tetap malah kalau tak lihat genrenya malah udah melebar ya sampai bara suara tak lihat ya. Nge-mix ya, nge-mix bara suara, edane. Terus Dead Squad juga kan. Dead Squad juga banyak banget nih Mas Steven nih, bener mungkin terbanyak kalau menurutku sih. Untuk sekarang yang variasinya maksudnya. Variasi dan yang dikerjain ya. Berapa kali dapat AMI Awards? Ini terakhir dapat lagi. Tahun ini jadi 9. 9. Hampir tiap tahun ya. Enggak juga. Ini juga lah. Maksudnya enggak yang bukan target kan sebetulnya, bukan, kan. Bukan. Itu cuman ya apresiasi ya. Ya ada apresiasi. Senang sih kalau dapat ya pasti senang. Cuman kalau enggak dapat ya enggak apa-apa gitu. Ya, terus kalau ini yang terakhir ngerjain Voice of Baceprot itu sebagai produser. Iya. Nah gimana? Lagu yang single pertama dan kedua ya berarti. Itu sebagai produser. Yang ketiga enggak. Gimana rasanya gitu? Itu kan boleh dibilang kan
anak-anak teman-teman ini Voice Bacprot kan baru masuk studio kan ya, gitu. Gimana rasanya ya nge-produce band itu gitu? Ya bisa dibilang mirip-mirip sama ya waktu Silang Seven dulu pertama. Kan. Oh iya belum pernah rekaman juga ini ya? Iya. Ada kemiripannya tapi ya gak berarti mirip ya. Maksudnya aku lumayan banyak. Ya dulu kan Indie 10 itu atau kayak di Sony pertama kan project-project awal tuh Indie 10. Itu kan band baru semua juga. Padi. Iya. Wong Padi, itu. Padi, Wong, Kafein, Coklat. Ya, Coklat, iya, iya. Oh, ya mirip-mirip sebetulnya, ada kemiripannya iya. Gitu. Semuanya gak punya pengalaman rekaman waktu itu orang. Gak ada. Iya. Ya paling walaupun ada demo, mereka ngerekam demo. Yang di, ya mungkin ada demo multitrack juga. Cuman kan yang gak detail, gak bener-bener. Rekaman serius. Nah, gitu. Kemarin VOB pakai klik juga, tetap harus klik ya. Iya. Banyak replace sound gitu, apa enggak? Tetap kalau drums gitu. Ada replace sound sih pasti. Ya. Untuk yang, ya kalau di VOB dicampur, itu yang single yang itu God Allow Me itu pakai drumnya Fajar. Nah, gitu. Karena udah sewa set. Drumnya Fajar. Oh, sewa. Nah. Kenapa? Karena memang seneng soundnya atau? Jadi Fajar kan punya drum banyak banget. Jadi banyak pilihan. Terus aku kasih ininya. Nih demo lagunya Fajar. Ini cocok drum lo yang mana nih? Gitu. Ya, enaknya dia. Oh. Terus kebetulan memang kita memang harus sewa. Karena City-nya gak punya drum. Jadi tinggal mau nyewanya di mana gitu. Ya ya ya. Dan itu tanknya bukan di sini waktu itu drumnya. Oh nggak di sini? Bukan. Ini itu di studionya Ahmad Dhani. Di drumnya doang ya. Drumnya di doang. Studio Legend. Oh gitu. Ya sehari doang waktu itu drumnya Fajar kirim ke situ. Saya take drum udah. Habis itu bawa sini lagi semuanya sisanya di sini. Pengen dapat ambience yang lebih gede. Tadinya mau di Aquarius. Waktu itu Nadia itu referensinya pengen kayak Foo Fighters yang album keberapa gitu waktu itu. Wah ini kayaknya harus ruangan gede nih. Di sini kurang gede. Oh. Gitu. Jadi makanya Aquarius waktu itu pandemi nggak bisa. Oh nyari lebih apa ruang lah ya, yang lebih ruang. Yeah. Nggak mati ya. Terus kebetulan waktu itu habis ada gig sama Ahmad Ben. Sekalian aja, oh ini ruangannya oke, udah. Terus gimana sebagai produser puas apa gimana ngerjain kayak gitu? Ya puas lah kalau udah selesai semua setiap kita nyelesain. Jadi kalau bikin sesuatu itu kayaknya ya kalau selesai itu kayaknya lega banget kan. Gitu. Sebelum itu kan waduh ini penuh dengan keraguan dan lain-lain, pusing lah apalah. Banyak ininya kan ya. Rasanya kalau bikin album kan begitu selesai kayak wah gitu kan. Enteng. Ya hampir sama ya semua. Ini ya satu lagu pun juga gitu sebenarnya. Apa ya ke depan kira-kira yang mau yang dikerjain atau yang kepengen? Yang kepengen banget. Aku gak ngikutin ini aja lah. Ngikutin apa yang ada di depan aja sih. Enggak sebetulnya kan ya yang di depan aja. Ya maksudnya apa yang lagi lewat ya udah itu dikerjain gitu. Nah dulu kan pernah punya project yang aku dengerin bagus banget ya, drummernya Fajar juga ya. Kenapa nggak dikeluarin itu ya? Jadi instrumental kayak gitu. Mungkin suatu hari nanti dilanjutin. Itu udah 20 tahun. Itu nggak belasan lah kali. Tapi lama banget. 2003, ya. 2004. Serius itu? Iya. Ya itu iseng sebenarnya itu lagi nyoba studio. Hampir 20 tahun. Studionya masih baru. Jadi kita nyoba studio, rekam-rekam itu juga iseng-iseng aja sih. Tapi emang jadinya waktu itu, wah unik ya ini. Cuman kalau sekarang tuh dikeluarin sekarang kayaknya, ya itulah. Kayak rasanya ada kurang apa gitu yang belum nemu. Ya udah lama banget itu. Ada berapa lagu ya waktu itu? Dengerin waktu itu. Yang lumayan kebentuk sih 3 lah. 3 ya. 4. Ya kita sering banget kerja sama bareng terus
Bahkan Mas Steven juga yang punya ide pertama untuk bikin kolaborasi yang 128 gitaris. Ide pertama dari Mas Steven, terus sama Ed, terus kita bertiga ya. Garap lagu Genjreng itu. Kenangan kita pernah rame-rame bikin sesuatu. Banyak banget nih gitarnya. Gitarnya itu dari... Ini Genjreng tahun lalu ya kita bikin. 2020. Oh, 2020 akhir ya, November. Ini gitar, rhythm-rhythm. Ini masih rhythm. Ini yang solo ada... Ini 100 berapa ya? Ini rhythmnya. Ini section normal. Ini kayaknya ya. Ini clean, normal. Nah, ini... Clean-nya. Ini section-nya Pak Bujana sini, Jason. Ini Ed. Terus, nah ini baru lead-leadnya ini dari sini. Itu banyak banget sampai... tuh tracknya. Ini termasuk track paling banyak nggak kayaknya ya? Mungkin. Iyalah. Terus sampai sini habisnya. Waduh. Drumnya sendiri yang mana ya? Drumnya di atasnya. Drumnya cuman ya, normal drumnya ya. Drumnya drum, iya. Gerald Jubing. Gerald ada double-nya dikit itu sih. Erosen. Jarwo. Jarwo. Abi. Lido. Ini Ade. Ade Averi, Meko, Vega. Vega. Nikita. Nikita. Pacer ya? Iga nih. Pas ya. Kalau digabung enak lebih jadinya. Iya. Iya. Lale. Ini terakhir, Lale terakhir nih ngisi. Iya. Terusnya apa? Gugun. Rama. Koko. Andra. Oh, Andra. Dinut. Jago-jago nih. Irfan Borneo. Oh. Asik ini. Indah ya. Indah. Gila ya nih perjalanan bikin ini gitu ya. Ajaib juga bisa kelar. Iya. Tapi untunglah jadi ya. Iya. Jadi kenang-kenangan juga buatnya. Padahal baru 2 tahun yang lalu. 4 udah gak ada. Wah, ini gak ada ya orang. Ini
apa itu? Oh, intro ini. Oh. Ini harmoni semua ini. Ini ritem, ini harmoni, berulit. Cadas, cadas. Gitar-gitarnya nggak terlalu banyak EQ ya, udah jadi-jadi semua ya. Terata sih. Nah, ini, oh ada sih dikit-dikit ya. Ini, dikit-dikit lah EQ-nya. Pokoknya memang udah jadi kan, seperlunya aja. Paling panning ya kalau gini ya, karena banyak gitar ya. Iya. Kalau drums, panning-nya biasanya gimana? Kan itu kan perspektifnya beda-beda kan. Aku biasanya sih sebagai penonton apa sebagai pemain? Penonton. Sebagai penonton ya. Soalnya jadi soalnya banyak kan kalau video kan dilihat dari depan sih drama. Sebagai penonton berarti suara snare-nya di mana tuh? Di kanan. Kalau snare biasanya center sih. Oh, center ya. Hi-hat yang ya hi-hat sama right, hi-hat-nya di kanan, right di kiri. Oh. Toms juga dari kecil ke besar. Oh, jadi dari sini ya. Iya. Sebagai penonton ya. Dulunya aku pakai ini drummer's perspective, cuman lama-lama pas lihat klip jadi kayak kebalik bunyinya gitu kan. Biasanya kalau video kan jarang yang dari belakangnya drummer. Jadi kayak nonton ya. Iya, kalau drummer biasanya lebih suka drummer's perspective yang dengernya, karena dia merasa aneh kok kebalik. Cuman yang lebih banyak yang penonton daripada lu. Yang drummer cuma banyak satu. Yang denger ya. Iya sih. Ya, penutupannya makasih akhirnya bisa ngobrol banyak, walaupun mungkin belum semua ya, karena banyak banget proyeknya, jadi kita belum kepikir aja apa lagi, kapan-kapan kali ya. Ngobrol pendek ini dari gitar, terus sound sebagai apa, nge-mix gimana, terus proyek musik kimia, terus sama proyek-proyek ke depan juga. Ya, thank you banget sudah bareng di channel ini. Thank you juga udah diajak ngobrol.